biasanya senjata belum berbentuk keris, tapi hanya sebagai simbol, hanya sebagai gambaran bahwa itu ada.
Hadirin yang berbahagia, sudah Anda saksikan sebuah tarian klasik dari Epic. Inilah Epic dari zaman dulu itu seperti ini, dengan peralatan yang gamelan top, nggak ada yang lain. Tidak menggunakan alat musik tambahan-tambahan. Sebagai wacana buat kita, kalau untuk Epic-Epic yang klasik, selalu dengan tampilan-tampilan yang klasik semuanya, termasuk tarian. Sedangkan untuk modern, kita bebas berekspresi, karena sebuah kesenian akan berkembang dengan melalui modernisasi, dengan perubahan-perubahan yang baru, supaya tetap enak dilihat di setiap zaman. Panggung, 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 pan
Hadirin yang berbahagia, demikian tadi sebuah penampilan dari Turangga Putra Panji Kusuma dengan sebuah tarian epik yang klasik, yang mudah-mudahan bisa menjadi yang buat yang belum paham bahwa kita harus paham juga mana yang klasik dan mana yang modern.